Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pada pagi hari ini, sekolahannya Mas Dina Paut Al-Fatah mendapatkan undangan pawai akhir sanah dari Pondok Pesantren Darussalam. Pada pagi hari ini, Dina sama teman-teman persiapan untuk mengikuti pawai tersebut. Di sini Mas Juna pakai baju TNI Angkatan Laut. Nah, untuk transportasi mengikuti pawai, sekolahan PAUD Al-Fatah menyewa kendaraan odong-odongnya dihiasi gajar mayang biar terlihat meriah ya teman-teman. Biar meriah dan antusias dari teman-temannya Mas Juna juga sangat luar biasa. Ini sekarang teman-temannya Mas Juna lagi berdoa sebelum berangkat ke pawai tersebut. Nah, di sini banyak sekali yang pakai baju adat, baju polisi, polwan, tentara, baju dokter, baju tentara angkatan laut juga seperti Mas Juna. Terlihat meriah ya teman-teman. Masih persiapan untuk berangkat pawai. Pastikan terus pokoknya keseruan-keseruan dari Mas Juna dan teman-teman. Banyak ibu-ibu yang mengantar berangkat anak-anaknya. Mas Juna dan teman-teman berangkat ikuti pawai. Dadah Mas Juna. Desa-desa yang mengikuti ya, ada kakak-kakak yang pakai baju putih seperti karnaval ini sudah mulai. Mas Kibra, Mas Kibra dari sekolahan Darussalam, ini SMP ya, kakak-kakak SMP dari Darussalam. Ada drum band juga, drum band anak-anak dari Manu dan Ben. Wah, keren-keren drum bandnya, kecil-kecil sudah diajari drum band ini. Pintar ini gantar mayanya sudah habis sampai ini. Enak rasa sampai aku, tapi di belakang masih banyak. Enak yang pakai baju tentara, dokter, polisi, pakai baju adat, ada yang pakai baju batik juga. Ini dari TK Pamarti Siwi 2. Masjid anak-anaknya kecil-kecil pada jalan semua. TK Pamarti Siwi 2 bukan, seru sekali.
banyak teman-teman. Itu Mas Juna, Mas Juna. Ya Mas Juna di sini. Mak beda sekolahan. Ada ibunya juga mengantar. Mas Juna deh. Nah, ini odong-odong dari PAUD Al-Fatah. Sudah sampai Mas Juna. Mas Juna duduk di belakang nomor 2 di tengah. Itu Mas Juna. Ada reok juga, ada kesenian reok. Tapi jangan khawatir, ini reoknya enggak kerasukan ya. Jadi hanya berdandan seperti reok aja. Melu ki sama aku. Oh. Oke. Kesenian angklung. Angklung. Ya, ini angklung. Ya, anak-anak kecil pondok pesantren pakai gitar yang kecil juga. Wow, ada anak pang. Dapat stiker Haflah Akhirusanah ke-26. Nah, siswa-siswanya pondok pesantren udah pakai laki-laki pakai daster juga. Balik sekolahan ya, Bardi ya. Balik sekolahan dong. Oh iya, teman-teman. Pawai Akhirusanah itu Akhirusanah artinya itu perayaan akhir tahun pembelajaran. Biasanya akhir tahun pembelajaran dari pondok pesantren mengadakan acara pawai tersebut. Namanya drum black. Drum black dari anak-anak pondok pesantren. Kontingen SMP Darussalam Bergas, anak-anak SMP. Selanjutnya ada kelanjutan anak-anak SMP juga tadi Darussalam, pakai ada bendera seperti mayoret. Bendera. Ini ada yang bawa apa ini ya, candi, seperti candi gapura. Ada pakai pakaian adat dan ada jalur yang merah. Ada gunungan snack, jajanan. Jajanan kreatif sekali. Ada ciki coklat, banyak sekali. Kontingen SMK Kesehatan Darussalam. Jadi di pondok pesantren Darussalam tersebut ada pondok pesantren, ada SMP Darussalam juga, ada SMK juga di sana. Thank you.
jam band seperti tadi ya. Pakai pakaian pramuka. Kita pakaian pencak silat. Perguruan pencak silat itu bukan pencak silat atau kayaknya setia hati. Nah ini Hareok Cinaira joget-joget tangannya joget-joget. Wah, ada siapa itu kakek-kakek tua. Jandananya sebenarnya anak-anaknya kayak berjenggot-jenggot semua. Ada angklung lagi kesini, angklung kreatif-kreatif. Ini sepertinya sudah selesai ya untuk pawai akhir usanahnya teman-teman. Ini sudah di belakang sudah habis. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan konten Junaida Cina Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah teman-teman.